kita akan terus membuat pemantauan dan kita amat berterima kasih dan menghargai feedback yang diberikan oleh masyarakat pengguna dan kita telah membuka pelbagai saluran aduan dan juga maklum balas dan saya harap pengguna terus memberikan maklum balas yang khusus supaya pegawai-pegawai penguatkuasa kita boleh membuat pemantauan dan juga mengambil tindakan kepada mana-mana pihak sama ada di peringkat pekilang, pemborong, pengedar, peruncit dan sebagainya yang cuba mengambil kesempatan, mengambil keuntungan yang berlebihan. Jadi sekiranya kita bekerjasama, pihak peniaga bekerjasama untuk memastikan tidak mengambil keuntungan berlebihan, pihak pengguna sentiasa memberikan maklum balas kepada kementerian tentang aktiviti-aktiviti pengambilan untung yang berlebihan, saya fikir kita akan mendapat faedah bersama yang diasaskan oleh masyarakat pengguna.